itu tadi cuplikan dari power kelas TD ya, atau EE engine Yamaha. Ini suplainya lumayan marem, 260 volt main plus. Lalu finalnya juga lumayan marem, pakai full MJL finalnya. MJL serinya 21194 dan juga 93. Ini total ada 7 set. Jadi satu channelnya 7 set MJL. Lalu TR buffernya ada 5 set seperti ini. Untuk TR buffer ini pakainya NJW serinya 0281 sama pasangannya 0302. Ini kipas pakai AC yang mahal ya, jadi anginnya kencang tapi berisik juga. Oke, seperti ini untuk tampilan dari atas. Untuk speaker tadi yang bunyi pakai ini 15 in CLA dan juga 15 in platinum control. Oke. Untuk SMPS nya ini pakai yang 20 ampere kayaknya, atau 2kW mungkin. Oke, kita taruh dulu testernya. Kita mau ukur strumnya. Aman-aman, pura. Gampang. Oke, ini taruh di CT. Oke, ini CT ke probe hitam, lalu probe merah ke plus. Nah, ini dia. Strumnya 126 volt DC. Jadi kalau main plus tinggal dikali 2, cuy. Atau kalau dari trafo sekitar 110 volt kayak ya. Jadi dari kalau VAC-nya 110 volt, VDC-nya 126. PLN ini lagi drop di 206 volt. Jadi kalau PLN udah 220 volt bisa 235 biasanya. Lalu untuk strum di drivernya ya, kita cek di sini. Strum di driver ini kolektor cuma 10 volt, 9 volt ya. Jadi efisiensinya tinggi banget. Ini 8 volt. Jadi strum 8 volt ini akan mengikuti sinyal. Semakin kencangnya tele VAC, VDC di strumnya ini di final semakin tinggi. Makanya kelas TD atau kelas EE ini efisiensinya terbaik untuk saat ini. Kayak gitu. Oke, untuk di LED ini kan bawaannya ada LED. Untuk LED protect dan on ini nggak main ya. Nggak nyala dia, nggak tahu kenapa. Makanya ini bagian depan, LED depan saya pakainya jalur sendiri. Ini yang kabel pelangi ini kabel sendiri, cuy. Jadi nyambungnya di rangkaiannya, bukan di LED-nya. LED-nya masih tetap, soalnya nggak nyala. Daripada ngutang-ngutik, yang itu kan mending buat jalur sendiri. Oke, untuk final basis kita cek di sini. Untuk basisnya lumayan gede, 800 untuk strumnya tadi 10 volt ya. Untuk SMPS nya ini mereknya QSE ya, bukan QSC tapi QSE. Dan dia yang tak pasang ini 130, ada tap-tapannya, bisa disesuaikan tapi nggak bisa diadjust pakai PR. Lalu di sini tak kasih elko tambahan dengan nilai 1200 mikro, 200 volt. Ini 4 biji buat bantu ini, karena ini terlalu kecil mikronya, cuma 680 dan di seri jadinya 300. Oke, sekarang kita play lagu dan dicek strum biasnya tadi. Oke.
Oke, kita tes yang kanan. Oke, jadi tadi pas digeber kan DCO-nya dia sampai di 400-an ya. Dan juga biasnya juga di 400. Jadi walaupun tadinya bias 800 tapi pas digeber dia turun jadi 400. Aman. Dan juga tadi finalnya, strom final standby-nya kan 8 volt, pas kena sinyal tadi bisa sampai 15 volt dengan volume kencang. Jadi final 8 volt ini adem nih. Ini anget aja enggak cuy. Jadi aman. Cuman ya buat antisipasi kipas tetap pakai yang kencang ya. Soalnya finalnya mahal-mahal cuy. Eman-eman kalau mati. Full MJL. MJL ini kalau enggak salah harga 85.000 satu set. Ini total berarti ada 14 set. Kan udah lumayan. Oke, untuk suara dua-duanya kita tes pakai lagunya DJ Pong Pong. Pakai Pong Pong Piraman. Ini enggak copyright biasanya. Oke, ini yang mid. Remix. Remix.
Oke, untuk tesnya segini saja ya. Dan untuk kalian yang mau pesan, kalau ini nggak bisa kita, berarti harus satu set seperti ini, atau bisa tanpa trafo. Pesan satu power tanpa trafo, biar ongkos kirimnya murah, bisa. Silakan WA. Oke, sekian. Jangan lupa subscribe. Terima kasih.